Rina Giri, selamat malam Pak Pendeta. Tolong jelaskan Lukas 21 ayat yang ke-11. Lukas 21 ayat yang ke-11 berbunyi, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Silakan Pendeta. Terima kasih. Jadi kalau mau dijelaskan, ini ada kaitannya dengan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Perbandingan dari Lukas pasal 21 ini adalah juga dalam Matius pasal yang ke-24, juga Markus pasal yang ke-13, di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau di dalam Injil Matius pasal 24, Yesus padukan dua hal. Yang pertama adalah tanda-tanda keruntuhan kota Yerusalem, dan dia gunakan itu untuk proyeksi yang lebih jauh ke depan, yaitu tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang ditanyakan dalam Lukas 21 ayat 11 ini adalah merupakan salah satu dari tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, tanda-tanda bahwa zaman ini akan berakhir. Jadi mungkin itu saja, atau kalau boleh ditambahkan, ada beberapa kata di dalam Lukas 21 ayat yang ke-11 yang mungkin boleh kita garis bawahi. Saya baca kembali ya, Lukas pasal 21 ayat yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ingat ada kata dahsyat di sana. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Jadi yang pertama kata dahsyat, lalu kemudian yang berikut kata berbagai tempat, artinya bukan lokal ini ya, tapi di banyak tempat. Lalu kemudian dikatakan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Jadi ada tiga di sini. Yang pertama, hal-hal yang dahsyat. Yang kedua, hal-hal yang terjadi di berbagai tempat, khususnya penyakit sampar dan kelaparan. Lalu kemudian hal-hal yang mengejutkan. Ini saja kita renungkan dulu, khususnya untuk saudari Rina Giri yang bertanya. Apakah kira-kira zaman ini sudah ada tanda-tanda yang dahsyat terjadi? Lalu kemudian terjadi di berbagai tempat, lalu kemudian membuat orang syok. Coba lihat sekeliling. Ini baru satu ayat, masih ada ayat-ayat lain, apalagi kalau kita kaitkan itu dengan nubuatan yang disebutkan di dalam kitab Wahyu secara khusus, yang ada kaitannya dengan kitab Daniel. Maka kita boleh katakan, kita tidak mungkin salah kalau kita katakan bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk Alkitab, kita sedang berada di penghujung dari zaman akhir ini, di mana zaman itu segera akan berakhir. Tuhan Yesus datang segera. Kurang lebih demikian tanggapan kami. Terima kasih.